semua standard curriculum ni kita ada tiga. Macam sebelum ni kita tak ada kan, tak macam ni. Kita tahun ni untuk ni kita ada kandungan asas tambahan dengan pelengkap. Okey, kalau cikgu tengok di sini. Ini adalah DPK, dokumen penjajaran curriculum. Okey, dia ada 2.0, 1.0 dan 2.0. 1.0 adalah 2020, 2.0 adalah 2021. Okey. Ini adalah penjajaran dia. Dan juga kalau cikgu tengok di sini, apa nama ni, saya nak maklumkan di sini sebelum apa nama ni tentang penjajaran tersebut. Apabila cikgu dah tengok penjajaran tersebut, kita mesti buat dia punya penjajaran. So penjajaran, daripada penjajaran tersebut, cikgu kena tengok apa ni masalah-masalah yang dihadapi daripada murid-murid yang terkesan bagi tahun 2020. Okey, contohnya sekarang ni cikgu untuk di kalangan panitia kena bincang di kalangan apa ni aliran untuk membincangkan dia punya masalah-masalah yang dia pergi bagi tahun 2020. Untuk kita dapatkan data tersebut, murid-murid yang terkesan bincang subjek topik-topik, kemudian kena tengok juga apa ni murid tersebut menguasai TP1, TP2. Dan saya kata tadi TP3 ni adalah murid-murid yang untuk kita letakkan sebagai murid-murid yang terkesan. Terkesan daripada apa ni, apa untuk apa terkesan untuk kita nak buat penjajaran ini. Okey. So sekarang ni apabila kita nampak TP3 ni, kalau kita tahu murid ni adalah antara atas pagar dia kan, 2 ataupun 3. So sebab itu kita minta untuk guru-guru aliran tengok balik TP1, TP2, TP3 dan juga murid-murid terkesan, kemudian bincang dan juga nanti buatkan intervensi. Okey, saya minta kepada KP dan SU untuk collect daripada setiap aliran tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 untuk topik murid-murid yang terkesan untuk murid 2020. So bila dah dapat tersebut, barulah kita akan binakan dia punya RPT. Okey, sekejap lagi saya akan tunjukkan RPT tu macam mana. Okey. Cikgu ada pertanyaan tak berkaitan dengan ini? Okey, sebelum saya, sebab sekejap lagi saya teruslah. Saya mohon untuk maklumkan kepada KP untuk saya nak ambil 4.2, 4.3, 4.4. Bolehlah saya terangkan. Saya terus terangkan ke semua sekali supaya cikgu senang sedia maklumlah. Silakan cikgu. Terima kasih. Okey, okey. Nak tanya. Okay. Sorry KP. Cikgu Kide. Ya. Yeah. Yang I faham sisipan ni kan, kalau dia punya itu belum lagi, jap lagi. Sisipan jap lagi. Tentang Tapi kalau kita nak kena fikirkan budak yang TP1, TP2 ni, kita nak jajarkan dia tu, rasanya macam kenapa kita nak fikir memang benda tu kita akan buat apa dalam PDP kita kan. Kita akan akan ambil perhatian pada dia orang ni, tapi rasanya kalau kita nak penjajaran kita tu, kita tak bolehlah nak fokus ke dia orang ni lebih sangat. Kita kena semua kan. Pasal bila kita nak buat RPT tu, kita tak bolehlah fikir dia orang ni semata. Nanti ketinggalan pula dengan orang yang lain. Begini puan Farida, yang saya faham, sisipan ni kita ambil dan kita absorb masuk dalam RPT tu sehingga bulan Mac. Sehingga Mac sahaja. Ini selepas masih untuk continue. Yang saya faham begitu. Okay. Macam ni saya teruskanlah senang eh. Senang kita teruskan 4.1, 4.2, 4.3. Saya teruskan cikgu cakap nanti. Okey, okay. Untuk di penjajaran dilakukan, penjajaran ni sebenarnya dia bermaksud untuk murid yang terkesan macam saya cakap tadi. Bila murid tu terkesan, kita dah tengok topik-topik yang ada problem, ada masalah dari segi murid tersebut. So, apabila kita dah kenal pasti masalah tersebut, termasuk sekali dengan topik, termasuk murid, bagaimana kita nak buat? So, kita ambil daripada penjajaran dan kita binakan RPH. Okey, bila kita bina RPH, penjajaran ni berlaku kan, saya cakap tadi ada tiga kan, tiga kandungan tersebut. So, apabila kita bina RPH, saya mohon maaf saya ada kesilapan daripada Januari hingga Mac yang Cik Ibrahim tadi, saya akan maklumkan sekejap tadi. Okey, apabila kita dah nampak, kita dah buat intervensi murid-murid masalah ini, kita terus akan binakan RPH. Okey, so bila kita bina RPH, Cik Ibrahim ada lagi nak tanya? Okey, Cik Ibrahim tak ada saya teruskan Okey. Okey, saya nak tunjukkan di sini tentang
pembinaan RPT. Okey, bagaimana kita nak menilai mengajar murid yang cikgu tengok tadi dalam video tadi eh. Okey. Okey, kalau cikgu tengok di sini ya, saya mohon maaf untuk yang semalam ada kesilapan, bukan kesilapan dari segi dapatan saya dapat. Mungkin kesilapan saya lah kan. Okey, yang pertama sekali kalau cikgu tengok di sini ada dua. Yang pertama warna biru dengan warna pink, betul? Warna biru ini melibatkan sama, sebenarnya ini adalah pengoperasian penjajaran. Bermaksud warna biru ini kita boleh letakkan sisi murid apa nama ni, warna biru ini apabila topik itu kita nak buat ulang kaji ataupun kita rasa topik ini kita perlu buat apa ni RPT kita perlu mengajar semula. Okey, kita tengok contoh macam matematik, kita tengok di segi penyelesaian masalah contohnya. Penyelesaian masalah macam contoh tahun 4 macam saya tu, tahun 4 tu terlepas saya kata saya rasa dengan Fadilah saya sama saja. Untuk subjek yang terakhir, sayanya belum kita buat betul Fadilah. Subjek yang terakhir. So, untuk yang itu, untuk subjek yang terakhir itu kita masukkan, kita buat dia bermula daripada bulan Februari ini sehingga bulan April. Okey. So sekarang ni kita ambil dalam tempoh sebulan untuk kita contoh eh, kita nak mengajar murid tersebut untuk nak habiskan silibus dia. Okey, nak habiskan silibus dia. Okey. Untuk ni, maksudnya kita ambil sebulan. So selepas itu cik barulah cik kita letakkan cik sifat. Saya menjelaskan sekejap. Cik ya. Begini, contohnya situasi saya contohnya pada akhir tahun 2020 saya tak habis satu tajuk kebolehjadian contohnya dalam tahun 6 tahun lepas. Tajuk yang last tu katakan kebolehjadian. Boleh ke tajuk kebolehjadian tu kita episode masuk pada tahun 2001 sekarang ini masuk kepada bulan Januari sehingga Mac. Begitu caranya. Betul. Ya, ini yang saya faham kan, yang saya faham. Dan saya bertanya kepada GB pun cuma kurang macam tu lah. Cuma saya takut nanti apabila ada pemahaman saya ni tidak mencapai apa GB cakap lah. Okey, tetapi macam ni lah maksud dia. Sekarang ni dia bagi contoh dua. Yang pertama daripada bulan Januari sehingga bulan April, cikgu habiskan silibus. Okey, habiskan silibus barulah pelaksanaan PDPR berjalan seperti biasa, kurikulum penjajaran seperti biasa. Cuma untuk yang ini yang pertama. Okey, yang kedua adalah sisipan. Sisipan saya akan cakap dia lagi. Okey, so sekarang ni macam Cikgu Ibrahim cakap tadi, okey, kita habiskan silibus tu dalam tempoh sebulan. Okey, barulah kita start dengan apa penjajaran kurikulum seperti biasa. Okey, kemudian itu adalah untuk apa nama ni silibus yang tidak dihabiskan. So kita buatlah RPT ni, kita tak ada lah sisipan. Betul? RPT kita, kita penuh lah. Warna hitam je lah RPT kita. Dia punya penulisan dia. Okey, macam kita tengok tadi kan. Okey, tetapi apabila contohnya kita kata kita anggapkan ada murid ni memang problem dari segi penyelesaian masalah. Murid ni problem dari segi contoh kita kata dari segi bahagi. Murid ni ada problem dari segi apa lagi yang berkaitan dengan dia. Okey, so kita buatkan sisipan. Binakan sisipan, kita ambil lah topik tahun 4. Contohnya bahagi. Bahagi ni saya rasa setiap tajuk dia ada bahagi. Contohnya kan? Betul tak? Okey. Untuk tajuk contohnya, kita kata ambil saya pun contoh-contoh wang lah. Kita bahagi wang. Kita ambillah sisipan untuk tahun 4 punya wang tu. Masukkan, disisipkan di dalam tahun 4. Bahagi juga dalam bahagi. Tetapi bahagi tahun 4 contohnya, contohnya kalau untuk wang tahun 4, tahun 5 dia ada 1000. Tahun 4 dia 100. Kita buatlah pembahagian sisipan itu. Kan? Yang saya faham macam tu lah. Okay, sebab itu sisipan ini saya mohon maaf sebab semalam saya cakap sampai bulan April, saya mohon maaf juga. Untuk sisipan ini berlaku sepanjang tahun. Okay, sisipan berlaku sepanjang tahun tetapi pihak GB dinakkan anggaran sisipan berlaku ni anggaran 6 bulan ke bawah. Okay, kita boleh buat sepanjang tahun. Bergantung kepada apa ni keberkesanan murid terlepas. Okay, bergantung kepada itu. Kalau murid keberkesanan murid terlepas ni dia tidak menguasai scan, cikgu buatlah sisipan. Kalau cikgu rasa topik itu tidak habis, cikgu rasa tidak lengkap lagi, okey kita akan buat bermula Januari ataupun sampai Februari. Okey, kita lengkapkan dulu topik itu, habiskan. Okey, barulah kita start dengan, sebab itu dia buat, dia bagi dua. Okey, dia ada dua ni kan, warna biru ni. Warna biru satu untuk ni dan juga untuk tahun 4 ataupun juga tahun 2-3 sampai kita ni. Ini penjajaran, ini adalah dia punya, ada sisipan. Okey, semasa ada sisipan. Okey, cikgu nampak ya? Itu adalah tentang apa nama ni dia punya sisipan dan juga apa nama ni topik yang ni. Ada respon tak? Ada respon tak? Okey cikgu. Minta respon dulu. Okey. Kalau ada pertanyaan. Okey, saya faham dah. Okey, sekarang ni
Cerita dia ialah kita punya kemahiran kita daripada tahun 1 hingga tahun 3 tu dia lebih kurang sama tau. And then bila adalah yang bertambah. Cuma yang untuk tahun tahap 2 ni kita sama. Yang saya faham kita semua tahu sama. Kita ada tajuk koordinat nisbah kadaran tu kan. Okey. Next betul. Macam saya okey contoh saya tak buat untuk bentuk bentuk saya tak ajar isi padu tau. Yeah. Yang lain semua saya ajar, isi padu saya tak ajar. Topik yang terakhir kan? Kan yes, yang topik terakhir. Okey. Lepas terakhir. Yang lain semua saya ajar. So sekarang ni persoalan dia. Boleh tak jika kita tidak adakan sisipan untuk yang penjajaran tu, tetapi kita sisipan itu kita akan masukkan pada ketika tajuk isi padu tu pada tahun hadapan tu, jadi dia akan ikutlah tahun tu. So sekarang ni kalau bulan Januari ni saya akan ikut macam tajuk yang mula-mulalah nombor. Saya tak akan sisipkan tajuk isi padu tu katakan di depan. Itu maksud saya. Okey. So maknanya begitu. Yang saya faham kalau sekiranya begitu sisipan tu masuk pada masa yang sama untuk yang tahun hadapan dia, saya rasa itu cuma dia punya kemahiran tu sahaja warnakan dengan merah. Walhal pada tahun tu pun ada kemahiran yang sama. Betul begitu ya? Betul, betul. Boleh begitu ke Cik Kedek? Kalau boleh begitu, senang lah. Tak, betul macam tu. Cuma sekarang ni apabila murid terkesan itu dia tidak belajar langsung topik terakhir. Betul? Murid tu tidak belajar langsung topik terakhir. So sekarang ni apabila dia dia akan belajar pada bulan 9, bulan 10, betul? Okay? Bulan 9, bulan 10 untuk dia punya topik terakhir yang sama lebih kurang lah. Bila kita berlaku sisipan tu mungkin yang topik yang sama lah, betul tak? Betul tak, Abang Nida? Cuma sekarang ni apabila dia terkesan kan? Dia macam ni, kalau macam isi padu tu macam isi padu tahun 4 dia hajar satu objek saja. Bila masuk tahun 5, dia punya kemahiran dia akan ada gabungan bentuk. So kita di murid akan diminta untuk kira isi padu gabungan bentuk itu. Jadi saya rasa sebenarnya tak ada masalah bila dia masuk, kita akan buat benda tu pada bila sampai tajuk itu, kerana benda tu penambahan sahaja. Okey, betul. Dan biasanya kita memang buat ulang kaji. Dia lebih kurang macam ulang kaji tau benda ni. Dan every time kita, kalau sebelum-sebelum ni pun kita akan sentiasa bila masuk topik baru, kita akan ulang kaji tahun yang sebelumnya. Okay. Sebab itu apabila pihak saya berbincang dengan pihak BGB tadi kan, betul lah apa yang dia cakap. BGB cakap macam Fadilah cakap pun sama juga lah. Sebab apabila kita dah habis silibus itu, sisipan itu berlaku, kita nak buat ulang kaji macam pun cakap, betul lah macam Puan Fadilah cakap. Okay, cuma sekarang ni kita perlu juga buat kita perlu juga buat murid yang terkesan intervensi tu perlu ada. Sebab apa? Sebab apabila berlaku penulisan warna merah, okey, diwarnakan dengan merah, kita adalah penjajaran, sisipan. Okey, bila berlaku sisipan, kita nak tahu murid ni ada keseluruhan murid tahun 4 ada problem ataupun dia tidak tak cukup lengkap di sini, dia punya syllabus ke, dia tengok apa, kita kena ada. Okey, yang tu saya nak tengok lah. Saya nak tengok juga yang tu. Okey, Puan Salina. Okey, minta maaf Cik Dia, saya mencelak. Okey, kalau ikut apa yang saya dah tengok pada video penjajaran dan contoh-contoh RPT yang saya nampak, okey, yang saya faham lah dan hampir sama dengan Cikgu Ibrahim dan Cikgu Fazilah. Okey, sisipan ni adalah kita akan mengajar subjek yang kita tertinggal atau yang kita rasa murid kita belum menguasai pada tajuk yang sama. Okey, contoh macam Cikgu Fazilah kata tadi, Cikgu Fazilah tak sempat ajar ruang tahun 4. Okey, katakanlah bila masuk tahun 5, dia akan ada juga tajuk ruang. Tetapi kita akan bermula mengajar dengan kemahiran tahun 4. So maknanya tahun 4 kalau ruang tu mencari perimeter, so kita kena ajar dahulu mencari perimeter, kemudian baru kita mencari luas. Maknanya kita ambil kemahiran tahun 4, dah settle tahun 4, baru kita ambil tahun 5. Jadi masa yang kemahiran tahun 4 tu dia akan berwarna merah. So maknanya itu sisipan daripada tajuk. Dan satu lagi cara sisipan ialah apabila bila kita rasa tajuk nombor bulat, padahal nombor tu dah lama kita mengajar. Tetapi kita rasa murid kita masih belum menguasai, so kita boleh sisipkan kemahiran tahun 4 pada tajuk tersebut walaupun tajuk itu telah habis. Sama juga dengan pecahan.
So kalau murid tak kuasai, kita boleh ambil tajuk tu, kita sisipkan kembali. Seolah sisipan ni adalah ulang kaji. Okey, itu yang saya faham. So betul tak saya tersilap? Betul, memang betul macam tu. So sekarang satu ni satu perkara lagi. Begini, kalau sekiranya sisipan yang tahun lepas itu, balance tahun lepas itu kita masukkan sebagai sisipan pada tahun ini, betul itu ya? Walaupun bukan kemahiran, kalau satu tajuk pun boleh macam tu juga ke, ataupun hanya kemahiran sahaja? Kalau tajuk pun macam tu, bermakna Januari sampai April untuk habiskan silibus tu kita tidak ada. Maknanya silibus tu boleh dimasukkan, boleh disisipkan pada pada tajuk dia yang akan datang dalam tahun ini. Sebab itu saya bagi dua cara, dua kaedah. Okey. So sekali terpulang kepada panitia, terpulang kepada pengadilan untuk membincang di dalam adilan masing-masing. Okey, yang pertama saya kata kaedah yang pertama, silibus tu tidak habis, okey, teruskan untuk habiskan pada bulan Januari. Okey, kita ambil dalam tempoh sebulan. Okey, kemudian bermula bulan Februari kita letakkan sisipan. Sisipan ini adalah sebab kita tahu murid kita ada problem dari segi penyelesaian masalah, murid dari segi problem dari segi apa, contoh kan, mendarat ke semua tu, kita letakkan di sisipan mengikut tajuk-tajuk yang ada di situ. Okey, contoh setiap kali kita ada buat contoh mendarat ni, kita kata macam cakap tadi, kita ada bahagian darat, bahagian apa, mendaratkan nombor besar kalau untuk tahun 6, besar lagi lah untuk darat kan, tapi untuk tahun 5 kita ada sisipan di situ. Okey, boleh. Ataupun kalau cikgu cakap macam Puan Sarina cakap tadi, betul juga. Okey, bermula kita ambil tu, memang sebetulnya kita akan adakan untuk istilah ulang kaji sebenarnya untuk tahun 4 ataupun tahun yang had sebelumnya. Tetapi kalau cikgu letakkan di sisipan di situ, bermaksud itu adalah kita kata di dalam RPT tu kita kena jalankan sisipan ataupun ulang kaji ataupun itu. Membezakan antara tahun 5 dengan tahun 4 yang sedia ada. Okey, tahun murid tahun 5. Contohnya tahun 5001, murid tu yang tahun 4 tu kita dah buat untuk sisipan. Okey? Cikgu nampak ya? Baik. Kalau begitu cikgu, jadi kita boleh buat decision terus sekarang. Saya rasa kita buat keputusan sekarang. Option mana yang kita nak pilih? Sekarang ni kita saya bagi penerangan dulu. Option 1 adalah habiskan silibus Januari sehingga April. Option 2 tak payah ambil Januari hingga April tu, kita boleh teruskan kepada sukatan yang pertama tahun ini, tetapi dalam sukatan kita, dalam silibus kita ni, dalam RPT kita ni akan dimasukkan sisipan balance daripada tahun lepas tu, masukkan ke sini. Okey, boleh jelas tak cadangan saya tu? Cadangan satu dengan cadangan dua. Jelas begitu? Kalau ikutkan betul cik dia cakap, sebenarnya ada dua kaedah. Kita habiskan sukatan dulu, lepas tu kita sisipkan apa yang tak yang nak penjajaran tu kita sisipkan. Ataupun kita nak buat sisipan dulu daripada topik pertama sampai habis. Tapi kalau bagi secara peribadi saya rasa baik buat sisipan terus kot. Lagi mudah lah. Tapi ini pendapat saya lah. Kalau pendapat cikgu lain saya tak pastilah. Tapi kalau bagi saya, bagi lagi mudah kalau masuk sisipan terus. Masuk kat tajuk bentuk contoh, kita terus je ajar sisipkan topik kata isi padu tu tadi, teruskan masuk dalam tajuk bentuk. Maknanya option 2 lah. Option 2 lah. Ini peribadi saya pun macam sokong option 2 juga. Okey, kita undi. Maknanya sekarang ni tidak ada Januari sehingga April habiskan silibus untuk yang cadangan 2 ni kan? Cadangan option 2 ni selitkan saja, sisipan ni selitkan saja dalam semua kemarahan-kemarahan gitu. Saya pun pilih option 2. Siapa lagi ada cadangan lain? Kita buat keputusan sekarang option terus. Maknanya kita standardize option 2 juga ya. Okey, cuma saya nak mohon kalau option apa pun tak ada masalah tetapi mesti ada intervensi dia. Okey, intervensi dia maksud dia sebab apa cikgu buat sisipan, letakkan sisipan. Ya, ya. Begini cikgu. Saya nak tahu untuk format intervensi tu, adakah dia perlu dimasukkan dalam RPT tu juga ataupun tak perlu. Cuma sekarang ni macam ni, dokumen itu saya perlukan apabila ada pegawai ataupun KP berjumpa dengan GB. Okey, cikgu, ini adalah kami dah buat. Kami buat sisipan. Sebab apa kami buat sisipan untuk tahun 2? Sebab okey, ini adalah problem di kalangan tahun 1 yang tahun lepas. Dia tidak boleh menguasai sekian. Ini saja maksudnya kita, saya tak ada format yang maksudnya cikgu bincang format macam mana. Maksudnya cikgu buat, cikgu adalah intervensi, okey, bagaimana ataupun justifikasi topik tahun 1 yang ada problem yang betul-betul okey, murid ni agak lemah berkaitan ni bila sebab tu PDPA dia tidak banyak, contohlah kan.
sebab tu PDPR dijalankan untuk utama subjek topik untuk apa nama ni problem solving, penyelesaian masalah, murid langsung tidak membuat walaupun kita buat kuis. Kita buatkan, kita masukkan dia punya masalah-masalah di dalam tu. Sebab tu kita letakkan sisipan. Okey, kita wujudkan. Inilah kami akan buat topik-topik ini. Kita masukkan di dalam sisipan bagi tahun 2021. Boleh? Okey, saya nakkan masa dia ada, kita ada 5 kelas lah. Tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Okey, masa tahun 1 tak adalah. Kan, tahun 2 dulu bermula. Okey, boleh kan, Cikgu? Okey, begini. Okey, jelasnya begini sekarang. Keputusan kita pilih option 2. Selepas itu, kita ada apa ni, kita kena bina template untuk intervensi. Setiap satu sisipan, ini pada saya lah ya, kalau tak betul, betulkan terus. Setiap satu kemahiran yang kita masukkan menjadi sisipan pada tahun 2021, mesti ada intervensi. Bermakna kalau ada lima ke enam sisipan yang kita cuba ambil selepas, kita nyatakan setiap satu kelima-lima itu ada alasan ataupun ada intervensi dia masing-masing. Ya, betul. Macam itulah. Maksudnya sebabnya ada itulah bukti kita bawa ke intervensi. Okey, jelas. Terima kasih Cik Ida. Jelas eh. Okey. Itu tentang pembinaan RPT. Saya nak tunjukkan sonyok cikgu. Cikgu dah tengok tadi kan tentang yang Cikgu Ibrahim tunjukkan pembinaan RPT. Termasuk sekali bagaimana cikgu tahu kan contoh apa ni kaedah bagaimana nak membina RPT. Saya nak tunjukkan sekali lagi supaya kita sama-sama kita buat dan kita seragamkan. Okey, kalau cikgu tengok pada Cikgu Ibrahim bagi video tadi, okey. Okey. Kalau tengok pada RPT ini, kan, kita ada, ini bezanya warna merah ini adalah sisipan, yang warna hitam ini adalah untuk silibus sedia ada, okey, 2021. Cuma setiap sini mesti ada, kita ada format ni seperti ini, okey, kandungan asas dan kandungan pelengkap, dan juga kita ada standard prestasi, okey, mesti diletakkan, dibuat juga. Nanti minta KP untuk wujudkan format ini supaya mudahlah. Okey, kemudian inilah yang saya nakkan untuk setiap apa nama ni RPT tersebut mesti ada standard prestasi. TP1 nak buat apa, TP2, TP3, TP4, TP6. Termasuk sekali dengan sisipan yang kita buat. Okey, termasuk sisipan. Kalau warna merah kita nampak sisipan ini berlaku. Inilah yang kat sini. Okey, sebab itu saya nak minta, ini agak sukar sebab tahun ni ada berbeza sedikit kepada kita. Sebab itu cikgu di dalam aliran bincanglah terutamanya macam mana nak buat. Kita rasa agak sukar untuk kita nak buat seorang-seorang. Ya, nanti mungkin SU boleh lockkan ataupun susunkan tahun 2 berapa orang, tahun 3 berapa orang, tahun 4 berapa orang. Dulu tak apa kita buat seorang-seorang sebab RPT itu kita ambil, kita cedok, kita sama. Cuma bezanya kita ubahkan tahun tarikh sahaja. Nanti KP minta KP masukkan di dalam grup tu untuk takwim yang saya dah buat, Afifah dah buat untuk RPT ya. Okey. Boleh cikgu. Satu lagi, kita nak decide sekarang ataupun macam mana yang pembina RPT tu? Pada saya begini ya, cara-cara untuk pembina RPT. Jelas. Jelas. Okey, cara pembinaan RPT sekarang ini, kita perlukan seorang yang untuk membina RPT. Sementara tu, semua AJK yang terlibat contohnya tahun 2. Semua AJK tahun 2 mesti beri sisipan kepada pembina RPT tersebut. Maknanya setiap satu tahun itu bina RPT, orang yang terlibat, AJK yang terlibat untuk tahun tersebut memberi sisipan tapi kena beri secara PM lah. Tak boleh melalui grup, dah kena PM pembina RPT tersebut untuk masukkan sisipan. Kita nak decide sekarang siapa yang membina RPT atau macam mana? Cikgu Ibrahim, saya nak cakap bagi cadangan lah contoh ya. Macam untuk tahun 2, okey, yang tahun yang sebenarnya macam tahun 1 yang dia ada yang tertinggal, yang nak kena sisipkan tahun 2, maknanya guru tahun 1 kan kena beritahu dekat cikgu tahun 2 apa yang perlu disisipkan kan.
Betul. So nanti kita maksud dia perbincangan antara guru tahun 1 dengan tahun 2. Apa yang sepatutnya itu yang buat? Saya maksudkan guru yang tahun 1 tu kena PN kepada guru yang membina RPT lah, yang membina RPT tahun 2 tu. Okey, okey, faham. Cuma arah tahun 1 tak apalah, tidak ada sisipan kan. Satu RPT macam tu sajalah. Okey, okey, clear. Okey, saya perlukan cadangan. Siapa yang nak angkat tangan terus untuk membina RPT ataupun kita nak maklumkan dalam grup selepas ini secara volunteer? Tolong bagi saya cadangan. Untuk tahun 1 saya buat. Tahun 1 Ina dengan Hana je. Yang paling banyak Ina. Okey. Tak apa, saya buat backup untuk sisipan tahun 2 nanti saya akan tolong untuk guru tahun 2 lah. Tahun 1 tak ada masalah ya, cikgu. Tahun 1 tak ada masalah sebab tahun 1 dia transisi je. Ya, boleh. Tak ada masalah. RPT tahun 3 saya tak ada sisipan. Tahun 2 dia bermula. Tahun 2 tak ada masalah. Okey, tolong update nama dalam grup lah. Update nama dalam grup. Senang, lepas tu kita tak payah nak minta orang yang AJK yang terlibat tu, AJK yang terlibat yang tahu pasal murid yang contohnya macam Fazlina cakap tadi, AJK yang terlibat dalam tahun 1 perlu maklumlah kepada pembina RPT tahun 2 untuk sisipan. Begitulah seterusnya, AJK tahun 2 kena bagi tahu pembina RPT tahun 3 untuk sisipan. Itu sajalah, saya rasa macam tu lagi senang. Saya rasa selesai untuk pembina RPT ya, Cik Ida, terima kasih. Ya, saya. Kita tulis dalam grup je lah nanti siapa yang volunteer nak buat. Ya. Kalau tidak ada volunteer pun kita terpaksa tulis secara tidak volunteer lah. Okay. PLC Cikgu Ibrahim, terang dulu PLC. Okay, untuk PLC, saya terus terang ya, teruskan ke sini. Okay, untuk PBD kita dah masukkan. PBD saya minta tadi cikgu dah masukkan. Okay, dah masukkan di dalam RPT. Okay, yang seperti format yang saya maklumkan tadi. Okay, so sebab itu yang agak sukar pada kita untuk kita nak tentukan ini nak TP berapa. Okay, so contohnya boleh ambil dari situ lah. Tetapi untuk subjek sat, mungkin matematik juga ada. Tetapi matematik untuk tingkatan 5 yang dalam tu yang video dia bagi. Agak sukar juga. Kalau contoh untuk ni nak tengok ya, tengok sign jalan tadi je lah kan, macam mana kaedahnya. Okey, kemudian untuk penguasaan saya minta kepada cikgu, semua cikgu untuk mahirlah berkaitan penguasaan PBD. Macam mana nak, bagaimana untuk apa, menilai murid, mentafsir murid, sewaktu PDPR. Okey, bila sewaktu PDPR, kita banyak kaedah kita boleh buat. Kalau cikgu tengok dalam video tersebut, pelbagai kaedah, Google Meet, Google Kahoot, Quiz, Google Form, WhatsApp, semua kita boleh buat untuk pelaksanaan penilaian pentaksiran. Okey, kalau dalam bersemuka banyak lagi lah, kita secara lisan, secara bertulis, okey, kita boleh maklumkan ataupun kita menilai murid. Sebab itu pihak GB dia menekankan tentang pentafsiran ini. Sebab pentafsiran ini dia terlampau subjektif. So kita tengok murid tersebut, kecuali murid tersebut adalah masalah dia adalah masalah masalah daripada declare daripada pemulihan menyatakan dia adalah murid MBK. Murid berkeperluan khas itu kita memang tahu dah dia tak boleh nak buat apa. Tetapi bila kita dah nilai, kita dah buat penilaian untuk MBK, kebanyakan murid kita dapat menguasai MBK ataupun tidak ada murid yang seorang MBK. So sekarang ni kita dah ada memang murid tersebut akan mendapat TP2 ataupun TP3. Okay, sebab itu cikgu kena nilai dia. Kalau dia tak boleh dari segi nilai lisan, boleh bertulis. Kalau dia tak boleh, dia buatlah apa-apa yang berkaitan dengan yang boleh kita tafsir dia. Cikgu rujuklah buku penilaian modul pentaksiran itu. Banyak kaedah yang kita boleh buat. Sebab itu agak sukar kalau orang bagi kebanyakan satu je, TV satu je. Tapi kecuali lah dia memang MBK, kita tak boleh buat apalah. Okey, itu tentang PBD ya cikgu. Okey, saya pergi kepada seterusnya, iaitu tentang perancangan PLC. PLC ini sebenarnya pihak GP dia nak akan anggaran 30 ke 40 untuk setahun, aktiviti setahun. So cikgu,
untuk PLC, seperti yang kita buat seperti sebelum-sebelum ini, PLC dijalankan secara formal dan tak formal, betul tak? Okey, bila tak formal, contohnya guru-guru tahun 2, dia berbincang, 2-3 orang dibincang pasal macam mana kita nak buat contoh ABM. Itu disebut sebagai PLC. Okey, tetapi untuk okay, PLC ini saya minta kepada... Boleh tak saya tahu berapa bilangan PLC kita tahun lepas, SU? Ada tak? Ada tak bilangan dia? Kita nak tengok berapa PLC kita tahun lepas. Kalau kita bergerak dengan cara yang sama pada tahun lepas, adakah kita boleh capai 30 atau 40 kali seperti yang dikehendaki oleh pihak GB? Tahun lepas kita buat secara macam formal tu dalam 13. Okay. Kalau formal 13, tapi sebenarnya banyak yang kita tak rekod sebenarnya. Kita nak tengok pergerakan kita perlu macam tahun lepas atau perlu kita up lagi supaya kita boleh capai. Itu yang penting. Ya, silakan Cik Kedi. Untuk macam itulah, macam tahun lepas betul dalam 13-14 itu formal. Sebab itu formal, pihak kami kurikulum, pihak unit kurikulum akan keluarkan juga jadual kepada cikgu panitia untuk buat. Tapi kita mahu kepada panitia teras je lah kan. Okey, so sekarang ni apabila pihak GB, kita GB nakkan anggaran 30 ke 40 untuk setahun. So sekarang ni cikgu buatlah, binakan dia punya jadual PLC tersebut. Contohnya ataupun di kalangan aliran untuk membincang, masukkan juga di dalam tu. Itu tak formal, formal boleh buat. Okey, itu tentang PLC. Yang pentingnya kita adalah dokumentasi. Sebab bila orang sebut cikgu, saya dah buat PLC 30 tetapi dokumen kita tak ada. Bila buat secara tak formal pun dokumen kena ada. Dokumen ni maksud dia cikgu ada buat dia punya apa isi format dokumen tersebut dan dimasukkan di dalam PLC. Okey, masukkan di dalam SPL KPM. Dan untuk pengisian dalam SPL KPM buat masa sekarang ni buat seperti tahun lepas. So kita jadikan semua sebagai ketua seperti tahun lepas. Yalah, kita kata sebabnya kita, saya bertanya dengan pegawai yang daripada PPD pun, dia pun dia last kali terpulang lah. So sekarang ni kita buat seperti itu, kecuali sekali ada makluman lain, kita maklumkan kemudian. Ya, Moni ya? Ya? Maksudnya dalam, kalau ikut. Okey, itu tentang kena dalam 30 lah. Kan? Ya, kan dia cantik lah. Kena okay. Buat. Maksudnya kita ambil dalam 30. Tulis lah. Kena buat juga lah sebab sekarang ni secara formal. Ya. Jadikan itu sebagai program panitia secara formal, sebabnya dia ada formal dengan tak formal, betul tak? Kadang-kadang bila formal tu, itu daripada kurikulum akan keluarkan jadual. So tak ada masalah, seminggu sekali je, sebulan dua kali je, tak cukup juga untuk secara tak formal, secara formal kan. So sekarang ni tak formal pun di kalangan panitia lah. Kalau panitia ada ADK ataupun ni, ini anggapkan jadikan juga di dalam nanti bincang dalam untuk pembinaan IPT tu pun boleh dijadikan sebagai PLC. Bincang di kalangan aliran kan. Jadikan itu sebagai PLC. So, maknanya sekarang ni yang penting 30 kali itu nak kena ada dalam SPL KPM kan. Betul. Kita masuk SPL KPM, dokumen pun saya nak juga. Oh, dokumen hard copy pun nak 30 juga lebih kurang begitu. Ya. Masukkan dalam file, masukkan kat saya juga. So kita ada banyak. Okey, itu tentang PLC lah kan. So cikgu, kita banyak sebab kita kalau ikutkan daripada PSO pun PLC, pelaksanaan PLC, okey, dijalankan. Okey, sebab tu kita nak menarik daripada PSO tersebut lah. Okey. Okey, tentang selesai tentang PSO PLC. Okey. Walaupun kita kena pandemik ini, PLC terus tetap dijalankan. Pakai Google. Macam ni. Sekarang ni kita dah norma baru, kita pakai Meet kan. So tak ada masalah. PLC 3-4 orang pun Meet. Ambil gambar, jadikan lampiran, prap jalan. Okay. Masukkan dalam SPL KPM. Yang penting masuk dalam itu. Untuk masa ni, sementara Cikgu Linda ni bercuti, kalau cikgu-cikgu ada berbincang di antara cikgu-cikgu, boleh maklum dengan saya lah. Saya boleh masukkan, saya boleh buat report dan boleh masukkan dalam SKPM gitu lah. Untuk kita punya PLC. Maklumkan je lah dengan saya, lepas tu ambil gambar sikit-sikit sebagai bukti untuk dalam laporan tu. Betul. Kan? Buat macam tu. Tapi terima kasih lah kepada Puan Muliza Okay. Cuma tu je lah, kita yang penting dokumen. Sebab saya terlepas yang dihadiri oleh Puan Zurin kalau tak salah. Saya kata saya buat PLC 60. Bila dia check, PLC tak sampai 60 dia kata. Sebabnya kita tak isi dalam SPL KPM.
Bila kita tak isi, kita tak ada bukti menyatakan kita buat. Sebab itu apabila PLC kita kata buat, ada PLC, cikgu buatlah. Okey, kita dah ada. Jangan, okey. Satu lagi kelemahan apa pengisian PLC. Kita jangan letakkan macam sebelum ni, contoh macam kata SU. SU akan 15 dapat, tetapi panitia AJK tu dijadikan apa? Apa ni, ahli biasa. So sekarang ni kita buat seperti tahun lepas, semua jadi ketua, kita anggapkan. Bila orang tanya, kita kata saya ada slot saya untuk saya bercakap. Saya ada slot saya untuk saya bercakap. Okey? Kita jadikan itu alasan. Sebab nanti apabila kita tengok data, contohnya kan, Muniza ada 3 orang, 3 kali je PLC, ni berapa kali, kita tak jadi tak cantik. Bukanlah untuk, bila saya tanya kepada apa ni, kaunselor yang sebelum ni, dan juga saya tanya seorang dua pegawai lah kan, dia kata, dia pun tak tahu nak cakap apa, so saya buat macam tu je lah. Sehingga ada makluman, ada pemberitahuan baru, saya akan maklumkan kemudian. Tapi setakat ni kita buat macam tu. Ya, boleh. Macam tahun lepas, jangan risau semua cikgu-cikgu, saya tak letak nama saya seorang. So, masing-masing ada nama masing-masing. Jadi tahun lepas punya cerita memang saya tak ambil semua, saya tak boleh. Jadi nama cikgu-cikgu masih ada lah. Saya letak seorang-seorang semua masih ada slot masing-masing. Bagus. Itu saya nak tu. Bukan kita isilah kata-kata ni. Cuma sekarang ni apabila ada bila kita tengok, saya tengok daripada laporan ataupun summary, jadinya seorang cikgu tu akan dapat 15. Orang lain tu tak ada lagi. So sebab tu saya tahu ni kita buat bermula pada tahun lepas, penghujung tahun dah kita buat. So sekarang ni kita semua jadi ketua. Okay. Itu tentang PLC. Saya nak teruskan lagi tentang perbezaan di antara perkongsian, jadual perkongsian bicara ilmu. Okey, ini anggaran dia sama lebih kurang PLC, tetapi dia ini kepada menjurus kepada program peningkatan panitia. Okey, so sekarang ni yang ni program perkongsian ilmu ini perlukan istilah kertas kerja. Untuk kita nak buat program, kita ambillah setiap sebulan sekali untuk 10 bulan anggaran ataupun 5-6 kali ke ataupun terpulang. Okey, macam kita, saya cakap dengan mungkin Hana dah tahu dah, macam kita cakap dalam panitia BM tadi, Hana dia berkemahiran berkaitan dengan untuk murid-murid pemulihan. So sekarang ni kita wujudkan kertas kerja, kita bincang di kalangan AJK dan juga kita boleh buat hebahan tu kepada panitia matematik dan juga kita gabungkan dengan panitia lain. Okey, kita jadikan itu sebagai program bicara ilmu. Okey, supaya adalah ataupun kita buat dari segi kaedah seperti PLC, bezanya adalah kita wujudkan kertas kerja. Okey, wujudkan kertas kerja, kita nak panggil penceramah ke, kita nak panggil note. Okey, untuk kita kata untuk program pemantapan. Okey, pemantapan panitia. Okey, ini semua benda ini perlu diserahkan, aktiviti, cadangan aktiviti itu perlu diserahkan kepada saya. Kita anggapkan dia sebagai program panitia, PLC, kemudian program pemantapan ilmu. Okey, semua ini termasuk intervensi saya nakkan daripada SU ataupun KP, tunjukkan kepada saya sesuai ke tidak. Okey, sebelum kita view pop GB, untuk GB lockkan lah, okey, sesuai ke tidak. Okey, itu tentang program perkongsian bicara ilmu. Okey, nanti bincanglah di kalangan panitia, ambillah 5 ke 6 ke 10 ke, yang kalau kita nak kita standing sendiri, kita nak berdiri sendiri, kita buat sendiri. Kalau kita rasa kita nak join sekali dengan panitia lain lah, okey, kita buat. Okey, saya tak lupa juga untuk pemulihan. Pemulihan tahun ni kena tough lagi sebab perlu juga ada juga perancangan daripada pemulihan untuk program matematik. Okey, kita tengok, bagikan analisa pemulihan yang tahun lepas. Cikgu Lin ada, Azlin? Masak ke? Tengah masak apa ni? Ada. Okey, Cikgu Lin ada. Baik. Okey, lepas ni Cikgu Azlin serahkan data yang terlepas kepada KP, kemudian buatkanlah sama juga justifikasi intervensi ke bincang, kemudian sama juga buatkan perancangan nak wujudkan PLC ke, nak wujudkan apa bersama dengan panitia, buatlah. Okey, buatlah. Okey, saya nak tengok juga daripada pemulihan. Perancangan aktiviti untuk pemulihan, okey. Termasuk sekali dengan pemulihan dia punya perancangan strategi RTP pemulihan, apa nak buat, okey. Ya. Yeah. Ini kat mana ni? Ada bunyi orang motor lagi ni. Naik atas motor ke? Kat rumah lah. Okey. Kat rumah. Okey.
nanti diserahkan juga. Ya? Cik Kidir, saya nak tanya tentang yang bicara ilmu tu, yang program kita yang matematik yang sedia ada tu yang bijak sifir dengan pemulihan operasi asas tu, kita tak bolehkan jadikan sebagai yang bawah bicara ilmu tu ke? Program bijak sifir. Program tu kan memang kita masih kan tahun ni. Tapi kita tak boleh bawa. Okey, untuk program panitia. Boleh juga. Boleh juga dibiarkan salah satu. Kan? Tetapi program bijak sifir itu untuk budak kan? Ini untuk kita, untuk kita. Untuk murid. Program bijak sifir itu untuk murid. So kita nak untuk kita. Okey, perkongsian bicara ilmu. Maksudnya kalau ada program yang berkaitan perkongsian bicara ilmu, kita jalan. Berkongsian ilmu lah. Kan? Dia sama lebih kurang kaedah KFC, tetapi biasanya kita wujudkan ini kertas kerja, kita adalah kalau kita nak panggil orang ke, kita nak ada apa-apa benda berkaitan dengan dia, kan? Ini ni menjurus kepada cikgu tadi. Bicara ilmu. Ya, cikgu. Cikgu. Okey, terima kasih. Yang saya di maklum. Okeylah. Okey. Kalau ada perubahan saya maklum kemudian untuk macam itulah. Okey. Okey, itu saja dulu Cik Kidir ya. Baik, saya teruskan kepada agenda yang seterusnya, iaitu untuk pelantikan AJK 2021 seperti mana yang sudah pun sedia maklum. Ya, ini dah termasuk dalam hal-hal lain. Pelantikan AJK 2021 seperti mana yang sudah dimaklumkan tadi, kita semua AJK lebih kurang sama sahaja, cuma ada yang keluar, ada yang baru masuk. Dan ada yang belum sampai lagi. Seterusnya kita teruskan pula kepada untuk maklumat guru. Untuk maklumat guru subjek, kita sudah bina satu Google Sheet yang mana cikgu-cikgu boleh update balik bilangan tahun mengajar apa semua, betulkan balik digi ke kalau dah naik ke apa, betulkan balik data yang tahun lepas. Kalau belum ada dalam jadual tersebut, isi semula. Saya rasa itu tidak ada masalah lah. Google Sheet itu semua dah sampai link dia masih kepada kita semua dalam grup ya. Lepas tu untuk format penulisan RPH ya. Untuk format penulisan RPH, ini untuk yang dalam file ya Cik Kidir ya. Boleh tak saya ambil format yang lama dulu? Boleh tak kalau kita gunakan format yang lama dulu untuk kita, sebab sekarang ni guna semua pun computerized kan, bukan tulis tangan lagi, computerized. Kita balik kepada yang kita guna pada tahun 2019. Bolehkah begitu Cik Kedir? Yang mana ya? Sorry, terlepaskan ni. RPH. Sekejap saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan RPH yang 2019. Dapat tak macam ni? Ya, yeah, dapat. Okey, ini adalah format RPH pada 2019, sebab seperti mana yang kita sedia maklum, tahun ni kita nak balik kepada penggunaan print komputer kan? Jadi boleh ke tak jika kita gunakan format ni balik? Ini format yang saya gunakan pada tahun 2019 yang kita print out itali. Tapi dulu kita print tampal, sekarang ini kita print pada kertas A4 dan masukkan dalam file. Berkaitan dengan format ini, sebelum tu untuk format ni kita kena tengok juga format yang ada sisipan. Okey, bila kita berlaku sisipan, dia ada sisipan juga. So kena ada perubahan di sikit. Sikit dekat sini lah ada perubahan untuk mungkin perubahan di segi standard kandungan, aset pembelajaran ataupun aktiviti sebab kita ada sisipan. Okay,
Okey, itu ini yang pertama tentang inilah, tapi mungkin yang sama juga, cuma bezanya mungkin ada sisipan itu berlaku. Okey, you? Okey. Okey, tapi maknanya sekarang ni dia punya template ini adakah kena tunggu approve daripada Cik Kedi ataupun Cik Kedi boleh tolong contengkan apa yang perlu kita tambah? Saya perlu jumpa balik dengan Cik Kedi lepas tu saya baru saya up balik template ni, sebab saya lebih gemar kalau kalau template yang kita guna dalam matematik ni standardized. Saya lebih gemar begitu, tapi saya rasa boleh saya bawa hard copy ni jumpa dengan Cik Kedi dulu. Cik Kedi tolong betulkan dulu mana yang nak tambah betul, lepas tu saya buat balik baru kita up kepada kru matematik. Boleh begitu? Untuk sebabnya kita sekarang ni masih PDPR. Bila PDPR pun saya masih tengah saya akan bincang dengan GB lagi sebab ada perubahan dari segi format PDPR, kan, format PDPR, sebabnya ada perubahan dari segi pengisian sisipan. Okey, mungkin ada sisipan daripada Januari dah start sisipan. So sekarang ni yang untuk PDPR kita bermula ni kita akan ubah sikit, insyaAllah saya akan bagi minggu depan. Dan juga untuk panitia memang tak ada masalah lah, bagus dari segi kita nak selaraskan cantik. Dan juga untuk makluman kita sekarang ni cikgu tak perlu sediakan kertas sebab cikgu habis ambil daripada kertas yang GB bagi apa ni file tu, cikgu print daripada kertas tu. Cantik lah, kan. Cuma sekarang ni untuk format tersebut nanti minggu depan kita bincang dua orang lah, tapi kalau ada perubahan kita akan bincang takut. Nanti kita akan maklumkan kepada lah. Okay, sebab kita tengok, kena tengok dari sisipan. Kita kena minta juga kepada KP dengan ASU dengan ahli panitia untuk tengok betul-betul kaedah penulisan RPH daripada yang hak dia bagi video tadi. Sign yang sign tadi kan, dia ada sisipan, dia ada ni perbeza tu. Okay, kita kena tengok juga lah tu sebab nak tengok itu, nak kena kaji dulu yang tu. Kan, benda baru kan nak kena tengok, agak penat juga. Okay. Lagi satu RPH online ni. RPH online. Saya cuba tunjukkan sekarang RPH online. Okey, dapat semua eh? Okay, RPH online-nya begini, pada ini seperti mana yang Cik Kedi bagi tahu, format asal kemudian perlu diubah sedikit selepas perbincangan dengan pihak GB. Yang mana perubahan yang saya buat kat sini untuk GB nak yang offline dengan yang online, dengan bilangan online dengan offline sahaja untuk ketiga-tiga kelas tu. Jadi saya tambahkan di sini sahaja. Lepas tu format yang lain semuanya sama. Jadi setakat ini format yang kita boleh gunakan, template yang kita boleh gunakan, lepas tu pecah bawah ni kita letak dia punya evidence lah. Print screen saja kita punya tu, lepas tu paste dekat sini satu pun sudah cukup untuk dia punya evidence. Masih begini ataupun perlu ada penambahbaikan lain? Sekarang ni tu saya kata tadi, untuk format online ini, PDPR lah, okay, ada perubahan insyaAllah sebab saya takut, sebab kita bila kita tengok RPH untuk sisipan tu ada berlaku perubahan sikit, nanti saya akan maklumkan kemudian. Cuma memang kena ikut apa yang GB cakap, yang macam Cikgu Ibrahim tunjuk tu betul lah. Okay, kena ada lampiran, kena ada online apa semua tu betul. Okay, buat masa sekarang ni betul lah macam tu. Cuma untuk ada perubahan, bila tengok ada perubahan untuk diletakkan sisipan, aktiviti sisipan di dalam tu, kita perlu buat lah. Nanti insyaAllah saya akan maklumkan minggu depan insyaAllah. Sebelum PDPR kita berlaku, insyaAllah. Okay, kita teruskan kepada seterusnya mengenai buku tulis. Kita sudah buat decision pada akhir tahun itu hari mengenai 3 buah buku tulis. Tahap 1 dan juga tahap 2. Tahap 2 buku nombor 6, tahap 1 buku nombor 4 kalau tak silap saya. Okay, untuk pelaksanaan PDPR, format penulisan PDPR seperti mana yang saya sudah pun bagi tahu tadi, jadual PDPR Cik Kedi akan update balik jadual yang terbaru untuk mata pelajaran matematik pada hari apa dan jam berapa. Pelaksanaan PDPR dalam Google Classroom seperti yang dimaklumkan oleh pihak guru besar semalam, memang kita platform yang paling utama sekali adalah menggunakan Google Classroom. Ada kebaikan dia kita guna Google Classroom sebagaimana yang ditanya oleh Cikgu Iswan semalam, yang mana untuk kelas-kelas yang tahun lepas, untuk bahan-bahan yang tahun lepas, untuk dokumentasi rekod completely dengan tarikh, jam, masa, saat pun semua ada cukup dalam Google Classroom mengenai semua kerja yang kita buat. Jadi maknanya kita tak payah risau dari segi simpanan dan juga rekod kita buat tu bila. Maknanya pada saya memang cantik kalau kita boleh buat dalam Google Classroom. Selepas tu kita nak export kepada PDF, lepas tu nak share dalam grup WhatsApp atau Telegram, itu terpulang lah.
kalau sekiranya kita nampakkan sambutan atau Google Classroom tu ada masalah untuk murid-murid, kita boleh convert kepada PDF Google Form yang kita buat tu. Biasanya Google Classroom kita akan buat Google Form lah kan. Dalam Google Form kalau dia tak boleh access juga, kita convert kepada PDF dan bagi melalui WhatsApp. Saya rasa boleh sampai tahap tu kita boleh buat. Dan pelaksanaan yang paling utama sekali, rekod lah yang paling utama sekali, storage kita simpan tu memang cantik dan rekod dia memang tak hilang sampai bila-bila sehingga kita padam. Dan tambahan sekarang pula Google Sar pun tak bagi, Cik Gidi pun tak bagi padam, biar je kat situ. Google Sar pun tak payah bagi tahu, tak payah padam. Jadi memang dia tak hilang lah. Baik, saya rasa itu sahaja dulu untuk semua agenda kita sudah bentangkan. Saya buka kepada ahli mesyuarat untuk maklumkan kalau sekiranya ada apa-apa yang masih saya tertinggal. Saya rasa satu ada saya tertinggal mengenai bajet dan juga belian. Bajet tahun ini saya belum dapat lagi berapa bajet yang diluluskan ataupun semua, tak tahu lagi. Cuma yang saya tahu bajet tahun lepas akan akan dibawa kepada tahun 2021. Lagi satu, bila dah ada bajet 2021 nanti, bolehlah dinyatakan barang yang kita nak beli. Boleh ataupun tidak, kita bincangkan sekarang mengenai barang yang kita nak beli itu pada tahun 2021. Ada siapa-siapa ada cadangan? Ada idea ataupun yang bagus? Ataupun masuk dalam grup, nanti dia perlu diskan. Kan ini agak sukar ni dia buat. Kan? Boleh. Ha, kan? Mungkin kalau dalam masa terus tu nak buat belian, nak fikir, mungkin tak dan. Tapi kalau boleh bagi cadangan dalam grup ya. Bagi cadangan dalam grup, nanti saya minta SU senaraikan balik. Dan bajet insyaAllah kita dapat lebih besar lah tahun ini. Seterusnya saya buka mesyuarat kita kepada semua AJK untuk maklumkan apa-apa yang berkaitan. Kita tak pergi nak pergi round table lah. Fazlina, ada apa-apa ya? Setakat ni tak ada, tu je. Okay. Puan Aziah, ada Puan Aziah masuk ni ada ke? Ada? Okay. Puan Azlin tak ada. Okay. Puan Hana. Encik Faiz. Masih dengar tak tadi saya? Sebab dia orang ni macam dengar. Ada. Okey, Puan Aslinda. Tak ada. Puan Nofarila. Dan Puan Salina. Ada apa-apa terus boleh maklumkan pada saya sekarang. Lepas tu Cik Hidi, ada apa-apa lagi yang tertinggal Cik Hidi? Sebelum habis meeting ni saya akan tunjuk dulu maklum balas mesyuarat kita hari ni lah, bukan malam-malam. Belum. Nanti saya bagi kepada awak balik. Kalau sekiranya tak ada apa-apa, saya serahkan balik kepada SU, Panitia Matematik sekarang untuk ambil balik mesyuarat kita. Dipersilakan. Okay, saya teruskan untuk apa yang kita telah bincangkan tadi. Sekejap ya, kita buka. Okay, yang pertama sekali tentang program bijak sifir ni, kalau saya salah maklumkan saya betulkan. Program bijak sifir dan program operasi asas matematik ni, program pemulihan operasi asas akan diteruskan untuk tahun 3, betul ke? Tindakan semua guru matematik tahun 3, betul ke KP? Kita nak teruskan? Belum ada maklumat lanjut lagi untuk diteruskan kepada tahun 3. Tapi pada kita, memang kita bercadang nak teruskan kepada tahun 3 lah. Tetapi di samping kita teruskan kepada tahun 3, program bijak sifir yang tahun 2 tahun lepas pun kita akan jalan kepada tahun 2 pada tahun ini juga. Pada tahun 2 tahun ni? Maknanya program yang sama itu akan dilaksanakan untuk tahun 2 tahun ini. Yang program yang tahun 3 kita tunggu dalam mesyuarat nantilah.
Maknanya ini tahun dua lah. Haa, tahun dua. Berulang lah maksudnya. Berulang kan? Ya. Okay. Yang ke seterusnya 34.2, semua guru matematik perlu membuat sisipan dan diwarnakan merah dalam RPT 2021 dan membuat intervensi untuk sisipan tersebut. Semua guru, seterusnya semua guru matematik perlu memastikan standard prestasi dalam sisipan juga ditulis dalam RPT untuk rujukan PBD kita. Tindakan semua juga. Dan yang terakhir, semua guru matematik diingatkan untuk sentiasa berbincang di antara ahli tentang prestasi matematik ataupun yang berkaitan dengan matematik di BPSC. Ya, KP? 3.4 itu, tak silap saya, itu adalah semua pembina RPT. Okey. Pembina RPT. Tetapi maklumat yang dia perlu adalah daripada semua AJK yang terlibatlah. Okey, betul-betul. Masih KP? Okay. Dan yang tadi seterusnya yang tentang PLC, semua guru matematik diingatkan berbincanglah, kemudian maklumkan dengan saya. Tindakan semua guru matematik. Okey. Ada apa-apa lagi tak? Tambahkan tentang tambahkan dengan intervensi. Intervensi kalau intervensi. Ada intervensi untuk murid. Terkesan. Murid-murid yang terkesan. Intervensi yang terkesan ni, yang dekat 3.42. Ada dah? Ada, 3.42. Okey, weh, betul-betul dah ada bagi cantik. Okey, itu saja ke? Ini yang kita perlu buat lah, yang yang kita bincangkan hari ni. Ya. Yeah. Okey, seterusnya saya serah balik pada KP lah untuk menutup. 342 tu, 342 tu, 342 tu, semua AJK ke ataupun pembina RPT juga, sebab pembina yang datang, sebab dia datang sekali dengan RPT kan. Template tu satu RPT, satu intervensi. Dia sekali, dia ada dua sekarang ni. Okey, tetapi semua... satu, tapi intervensi tu perlu maklumat daripada AJK jugalah. AJK yang kan. Betul tak? Pembina RPT juga. Ya, kita buat dua pun tak apa sebenarnya. Semua guru matematik perlu membuat sisipan, itu pembina RPT. Okey, intervensi ni guru aliran. Intervensi itu guru aliran. Maknanya sekarang ni pembina RPT tu buat RPT saja. Dia punya intervensi guru yang mengajar tu buat intervensi sendiri. Betul begitu? Guru aliran tahun 2020 sebenarnya dia nak dibuat, tapi lebih kurang saya rasa lebih tersusun kalau guru yang membina RPT itu buat satu RPT dalam tu semua ada sisipan. Kemudian setiap satu sisipan itu disenaraikan pula ke dalam borang intervensi ataupun template intervensi. Okey, setiap satu sisipan itu ada intervensi dia. Setiap satunya kalau ada 10 intervensi, ada 10 sisipan bermakna ada 10 intervensi lah yang ada dalam borang tu. Tetapi intervensi itu semua daripada AJK yang terlibat sebelum inilah. Kena bagi kepada dia. Betul begitu Cik Edith. Saya rasa macam tu lagi tersusun. Kalau sekiranya setiap AJK yang mengajar tu nak buat intervensi, saya rasa itu dah jadi tak sama. Ya, intervensi tu daripada tahun 2020 kan? Betul? Betul. Okay. Betul. So, ubah yang tu je lah. Okey. Maknanya pembina RPT tu ambil maklumat daripada AJK pada tahun 2020 untuk mendapatkan maklumat intervensi. Ya. Nah, so cikgu Ibrahim, intervensi tu kita buat asing kan? Ya, template yang asing. Ada dua template. Sekarang template RPT pun perlu diubah suai juga. Yes. Nak masukkan tu, nak masukkan kolom intervensi tu. RPT intervensi nanti kena bina template yang lain. Cumanya yang dia punya ketua kepada yang nak membuat tu ialah pembina RPT, betul? Pembina RPT juga. Jadi macam sekali. Pembina RPT ni akan collect lah daripada semua guru. Kemudian dia collect intervensi sahaja. Collect intervensi dia taik balik dalam template tu. Okay. Template intervensi tu bagi secara PM pun tak apa dah.
Okey. Cantik betul. Okey, kalau sekiranya jelas begitu, saya rasa selesai sudahlah kerja kita pada pagi ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, pada saya berjalan dengan lancar lah. Apa-apa pun, terima kasih besar saya ucapkan kepada semua yang terlibat. Alhamdulillah, sekian saja saya tangguhkan mesyuarat kita. Tapi sebelum tu saya nak maklumkan mengenai tarikh mesyuarat akan datang. Sebenarnya saya tak tahu. Bila Cik Gidi ya? Anggaran? Belum lagi lah nanti. Okey, okey. Jika begitu saya tangguhkan dulu mesyuarat kita pada pukul 12.23 tengah hari ya. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.